Satu pas ngekolakan prak-prakan medalkan Global New Carry Pickup dina kegiatan mitembeian Indonesia Motor Show IMS 2018 PT Suzuki Indonesia Sales atau PT SIS medalkan New Carry Pickup di sababaraha kota di Indonesia kalawan hambalan. Eta mobil kaluaran anyar teh di papayasan ku fitur jeung desain anu leuwih puncul. Pe Sabtu nu anyar kaliwat PT Suzuki Indo Mobile Sales atau PT SIS rukun gawe jeung PT Nusantara Jaya Sentosa minangka dealer resmi medalkeun New Carry Pickup di Kota Bandung. Eta New Carry Pickup teh mampu ngangkut muatan anu leuwih rea dumeh dipapaesan ku desain sarta dimensi anu leuwih gede, nyaeta panjang 4.185 mm, rubak 1765 mm tur tajangkungna 1810 mm dina tipe wide deck. Tina sisi dapur pacu New Carry Pickup diwewegan ku mesin panganyarna nyaeta K15 BC kalawan kapasitas 1500 cc. Kukituna tenagana leuwih gede tapi tetap irit bahan bakar. Samala eta mobil bisa dibawa manuver dina radius putar anuniti 4,4 meter. New Carry Pickup OG dipapaisan ku feature anyar, kawas air conditioner atau AC, electric power steering atau EPS, serta sliding seat dina varian anu panghadena. Liantik itu eta mobil G diwewegan ku head unit single din, split seat dina jog anu kandel, serta genep tempat nenden barang kasup tempat botol jeng kantong anu pernah nadina tukangen jog. Sokomo teknologi anyar G dilarapkan kernang tayungan rasa aman kanu bogana. Ari sistem kuncina ngagunakan immobilizer. Kukituna, anu bogana mual melang nalika markirkan eta kendaraan, dumeh eta mobil mual bisa hirup, upama henteu ngagunakan kunci aslina. Deputy Managing Director PT SIS Setiawan Surya ngeceskeun, Carry Pickup geus jadi legenda, sarta bagian tina masyarakat Indonesia jero 43 tahun katompernakeun. Minangka tarekah pikeun ngariksa eksistensina, kiwari pihakna medalkeun generasi anyar pickup di Kota Bandung. Pihakna ge boga target bakal mampu ngajual 330 unit tepi ka 5.000 unit saban bulana. New Carry ini kami berikan launching di sini. Ini dengan keunggulan satu dengan tipe mesin yang baru sekarang, ya tipe mesin K15B yang lebih hemat. Kemudian juga kabin dan baknya lebih luas, ya. Jadi bisa memuat apa barang dengan ukuran yang lebih besar lah ya, lebih besar. Tapi kalau daya angkutnya juga 1 ton. Kemudian kita ada 4 tipe ya, ada tipe flat deck dan ada wide deck. Dan kemudian juga yang wide deck ada apa AC dan power steering, yang flat deck juga ada power steering, jadi totalnya 4 varian. Ya. Kemudian kita lengkapin dengan immobilizer, ya. Jadi dengan immobilizer ini kita harapkan untuk mengurangi lah ya, mengurangi angka pencurian kendaraan ini. Kemudian pickup yang baru ini juga untuk yang posisi supir. Sekarang kita sudah lengkapi dengan sliding seat. Kemudian 3 orang di depan ini duduk nyaman ya, karena persenalannya ada di dashboard sekarang gitu loh ya. Kemudian kabin, ruang kaki itu menjadi lebih lega gitu, lebih lega. Jadi kita berharap New Carry ini menjadi pilihan bagi para pengusaha kan sekarang kan banyak wira swasta, usaha mikro dan menengah, ya kan, di mana pemilik sendiri yang langsung mengendarai itu mobil gitu loh ya. Jadi kami harapkan dengan kelebihan-kelebihan yang ada, mudah-mudahan ini bisa lebih membantu mendorong perekonomian di Indonesia ya. Ari harga eta New Carry Pickup teh timimiti 141 jutaan seri terendah, tepi ka 151 jutaan keur tipe tertinggi kalawan tilu pilihan warna, nyaeta Superior White,
Silky Silver jeung Real Black. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.